jadi melaksanakan sisi orang. Wakuk mumalan ono keputusan perkara binakum kang antara sisi orang. Wawah di Al-Quran itu Al-Faslu, itu keputusan yang final, yang pemisah. Ini jalan Al-Faslu yang pemisah. Laisa orang apa Quran itu bilhazli, kelawan kuyona. Mati sapani wong tarokan yang tinggal sepaman dengan Quran, injab dari tanggung sing ampuh. Jadi kosong ngomong kok bakal menghancurkan iman sop Allah wa ta'ala. Waman disapani wong kita wong iku boleh sepaman. Al-Huda yang petunjuk. Boleh petunjuk fi ghairihi dalam salian Al-Quran. Adullah wa mempanyesatna iman sop Allah wa ta'ala. Wawah di Quran ku kablu wa itu tahunnya pengiran al-Masih yang lanjutku. Ini apa ini? Apa keparekan? Dalam? Ini terlalu keren. Ini santai-santai mawon di sekolah terangkan. Terus kenapa hadis ini menjadi pilihan? Pilihan pun berawani ketika kita mengkhidmat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi termasuk salah satu hadis sita. Saya punya kenangan di samping bapak-bapak ini mulai itu berbilas. Nanti sejauh ini. Nur benak dalam Quran itu koyok jauhi Quran bukan jauhi Nabi. Waktu belum ngaku karam diri. Karena kalau belum ngaku karam diri itu resikonya begini. Misalnya Wong yang mau coba kiah bila balik rasakan marah di duit terus mau coba balik tetap. Tuh malah orang yang elek ini. Nah orang mati orang mati wajan orang surat roh. Sebelum malah udah. Jadi mensifati Quran dengan sifat yang kita ciptakan itu risikonya tinggi sekali. Satu, mungkin kita punya keterbatasan ilmu. Dua, kadang memang kita salah besar. Misalnya begini, ini contoh yang populer. Semoga saya salah. Wong nak mau coba kia, aku rasa gak marah. Cina rata mau coba kia, santri mau coba coba kia. Nah, dong mau suka, aku orang nanti koyok. Segera mau kewajian. Nah, ulama-ulama yang menekuni ilmu, termasuk saya, itu kalau menekuni seperti itu, yang perlu difahami pertama adalah ketika Allah ngendikan, itu yang paling berat menjelaskan hanya Rasulullah, karena bahasanya Allah itu beda dengan bahasa kita. Itu yang perlu sampai catat dalam ulum Al-Quran. Saya ulang lagi, ini santai-santai mau. Kalau sing ngadeg-ngadeg mungkin dalam mikir, nasi ngali tadi, pokoknya ngaji ini masih baru. Kecil-kecil butuh mikir oleh anak. Allah itu kan Tuhan, Tuhan itu nggak terjangkau. Karena Tuhan itu nggak terjangkau, sebetulnya kalam Allah itu nggak pernah terjangkau. Makanya pertanyaannya Imam Ghazali, bagaimana mungkin kalam Allah yang qadim kemudian bisa dipahami manusia yang hadis itu nggak mungkin. Karena Allah itu qadim, mesti kalamnya juga nggak tersentuh. Tapi problemnya adalah Allah harus memahamkan. Di Allah harus memahamkan. Sehingga masyhur terjadi fitnatil Quran. Jadi ini tarikh disebut fitnatil Quran. Ini pun mutazilah darani Quran itu makruh. Karena mutazilah di kepentingan Quran itu biru, onok huruf, onok suara nih, onok huruf, onok suara itu makruh. Ahli sunnah buat terima, kok Quran itu juga lah ahli sunnah itu benar tapi bingung dong. Lah orang bingung dong, Quran itu kodim terus disifati lah yang satu harfin maka sobe jerawak kurupe akhirnya saya percaya sama bingung saya percaya, mana saya tidak percaya saya percaya sama bingung mereka diwajar yasin, ya orang yake ngaji ke guru ya orang suara nih karena kadang barang bener itu ya bingung. Sama anak ngaji yang mau tahu kan, sifatnya kalam Allah itu bijun lesa biharfin yura suara deh, yura
Ramai sekali, jadi sampai jadi fitnah. Jadi fitnah itu lama ya macam-macam. Mau nasi minggu, mau nasi ngakali. Ngakali itu, itu ngakali. Orang Jawa itu gak kek. Gak kek itu sama kata daging, cerdas, yang bulat. Daging itu cerdas, yang bulat. Tapi kalau nanti ngakali itu repot. Orang Jawa itu butuh ngakali banget. Ahmad bin Hanbal semua ulama ditangkap, disuruh komentar sama Khalifah Mahmud. Ini Khalifah Mahmud. Apakah Quran itu qadim apa hadis? Qadim. Habis ini qadim dicubur sama penjara. Ini qadim di Tuhan ngerti kata-kata ini di penjara. Imam Syafi'i itu menyerang di penjara dari semua. Satu ngakal. Masyur, ternyata ini masyur. Semuanya tahu Mignatil Quran. Mata kuliah Syafi'i Fiqh itu gila. Komentar kamu tentang buku gua gimana? Masyur jawabnya Imam Syafi'i. Taurat Zabriyat Zikwa yang ada Zabur, Taurat, Injil, Quran, Kuluhadi, Hawadis Wa Asyara ila Asofi. Pokoknya Taurat, Zabur, Injil, Quran, Kabri, Ibu Hadis. Bebas? Oke. Kalau ada hadis Imam Syafi'i maksudnya hadis itu tanganku. Kenapa yang penggemarnya kecewa? Mereka mau ngalimi mana kok darah ini Quran? Tapi juga mau ngakali. Maksudnya sih hadis itu tanganku. Tapi bang saya jadi berdoni ngakali orang pasu. Ini berdoni apa? Akhirnya bang saya itu pindah ke Mesir. Mereka mesti tidak aman. Mulanya orang ngomong berjasaan Quran kata jasanya Ahmad bin. Terus jadi masyur. Terus ulama-ulama tirokat kata Imam Asim itu jasa diriwayat bentuk-bentuknya cara bacanya. Dan ulama tirokat. Tapi kalau Ahmad bin Hanbal ini berjasa dalam mempertahankan Quran itu kok ini penting kalau kenapa kuncinya di Qadim? Ya saya lagi, kenapa kuncinya di Qadim? Karena Quran itu terbaca, itu kapan saja. Caranya gimana? Ya dunia ini sampai berani hilang. Kalau dunia, lelahi, tak parah yang menghakikan. Dunia itu sebenarnya ramai. Ketika rawon aku sing karek sinten, sing nentok no. Misalnya sampean saya ikut urip, sing mari urip sinten. Allah, saya ikut sudah di lemah, jadi tanah, sing mari urip sinten. Quran itu kalau melatih kita bertauhid, saya lagi. Quran melatih kita bertauhid, ngendikan ulillah bimadzar bimfiyahodi minyalah. Pokoknya penting manut pengira. Misalnya yang terbelok, tak warai tauhid sing hakikat. Saya ini kan sekarang hidup. Terus orang benjarani pinter, pantas-pantas wong itu ya akal. Kenapa kowe ora? Mbok aku di jantung. Kenapa kowe ora? Mbok di paru-paru. Wis pantas-pantas e wong dia akal ya dia bo pinter. Tapi sebetulnya ini bohong semua. Yang benar adalah ketika di Quran dua itu wa yu bi Allah itu yang menghidupkan dan yang mau. Allah membuat kehidupan itu rasa syarat ono jantung, rasa syarat ono paru-paru. Nah, kue darah ini syarat itu oleh ono jantung, ono paru-paru yang sehat. Sesuai kau kau TKI, engkar anak ini batas. Wong kalau sudah tangi kau kubur pada harus jadi lemas yang berani. Nah, kita ini enggak boleh jadi TKI, jadi komunis dengan mengatakan aida mitna wa kunna purogok wahidu roman aida no. Global ini mas. Awas haram gitu, pokoknya rumah lo tenang. Kalau oleh keringahan, kalau oleh mikir yang ini, pokoknya rumah membalik duit, mikir dunia bersugi, pokoknya mikir. Belum ada ini mati. Quran itu ketara nak kodim itu nak nyifati Allah itu yuhyi wa yumiit, Allah yang menghidupkan. Andai kan kita ke ilmu hakikat kalau ditanya, sebab hidup apa? Ya Allah. Sebab mati ya apa? Ya Allah sudah. Cuma pantas-pantasnya kita itu murid. Pantas-pantas saya berbuat di akal. Nah, darah ini kan apa kok urin? Betul di jantung, di paru. Karena ada oksigen. Tapi kamu jangan pernah terlintas, apalagi meyakini kalau ini syarat kehidupan. Kalau kamu mengatakan ini syarat kehidupan, berarti kamu akan janggal saat sudah di lemah kok nanti urin menang. Itu kita nanti kayak komunis yang mengomentari Aida Mitna. Quran, karena nanti Quran juga dibaca saat di akhirat. Quran cuma menghentikan kulilah, sumber dan bukti kau bilang. Pokoknya kafe ku Allah lihat sembar, no.
Wah dolanan kok, ya aku ini dolanan. Dolanan tak ngomong orang di rumus. Orang aneh ini, misalnya sampai jadi malaikat Israel, misalnya itu nih Hamdani mati orangnya wujro. Tuh dia aku pengen suga bayaran lo ngelangkai umurnya ya. Jadi malaikat itu nih seaneh. Oh rapet kono umur dulu. Semua pilihan manusia ini di depan Allah itu naik. Kenapa naik? Yang kita pilih itu ternyata ada sesuai kontok-kontok. Misalnya gue pengen jadi kiai, gue tau ngaji, ini kalau ditulis supir angkot. Gue entek noleh mesin aku tetep. Kodo wali aneh, orang-orang buat jingan, niatnya juga jingan. Kali jogo itu kenal Tunan Bunan, niatnya juga arah. Tapi ditulis, grup wali somo. Tetepnya jadi wali, padahal dia kenal Tunan Bunan. Yang mondok Tunan Bunan ngasih rambut jadi wali. Terus yang kenangannya begal, malah jadi apa? Wali. Yang paling tulisannya, mis. Kali jogo, grup. Lagi-lagi yang menentukan kulillah kemana rumpi kau diri. Ya. Bagaimana kalam ini tidak kodim? Pasti kodim. Kodim itu maknanya orang terjadi yusmuniku, terjadi yusmuniku, mati sobat yusmuniku. Layat Allah ya, walayat abad, dan bakal rupa, gak bakal terbang. Makanya disebut, la ilaha illallah, aliyah nahya, wa aliyah namut. Tapi ini bagian aku alih, usumin. Itu kalimat tauhid, malah ini kalau niati bagi nyambut Ramadan. Setidaknya pas Ramadan ini tauhidnya dengan benar. Dilatih, caranya dilatih seperti ini. Alaiha itu yang ngatasi kalimat la ilaha itu wanah ya, jadi urib kita. Wa alaiha nah. Sekarang ketika kita umpamanya Nabi Adam, lo berak-berak nyontok ngaji di mana tak warai tanahnya tauhid yang masih murni. Umpamanya jadi Nabi Adam, bayangnya jadi Nabi Adam. Orang pertama kowe mlaku-mlaku ning bumi. Mesti kowe yo mikir. Bumi, aku yo kowe, kowe yo aku. Dia tahu betul kalau materinya beliau itu asal-usulnya dari tanah. Sehingga Nabi Adam enggak mungkin beliau berpikir syarat urip nganggo jantung nganggo paru-paru. Dia roh tenang. Dia qaribu ahdin bi robbi, dekat sekali dengan kemampuan Tuhannya bisa menciptakan dia dari tanah. Sehingga kira-kira Nabi Adam nak mlaku ning tanah ngalor ngidul. Yo wis jenis ya aku ku kok kowe. Kira-kira macet ora gelem iki materi. Ini bahan. Nah sehingga misalnya kue jadi Nabi Adam, terus ada cerita begini, dan ini hadis soleh. Ketika seseorang soleh itu meninggal, maka bumi tempat dia sujud nangis gerung-gerung, mergo saiki ana sing sujud ning kono. Ketika ana wong maksiat selingkuh zina, bumi yo nangis. Dan untuk ini aku diciptakan, kurang ajar, aku dulu zina dulu selingkuh, awas tak mati lah, protes. Cerita itu sekarang menjadi aneh karena kita berpikir mau bumi somo. Tapi anda kan jadi Nabi Adam. Orang itu adil birobi dekat sekali dengan kemampuan Tuhannya bisa menciptakan tanah menjadi manusia. Kira-kira eskal gak Nabi Adam? Eskal betul kalau bumi so nangis. Betul. Nah kita pun sekarang di kubur Nabi ya tidak es. Sehingga ketika ayat Fama bakat alihi musama tuwaltar duwama kanu pengelak pun harus mati. Nangis terakhir bernangis, bumi ya orang sudi nangisi. Jadi mati orang elak elak. Istilah pengiran langit orang sudi nangisi, bumi ya orang sudi. Artinya kalau orang mati itu orang soleh itu bumi nangis. Sekarang mufasir-mufasir itu kacau, mufasir modern itu kacau. Setiap yang tidak masuk akal dikira ini tafsir. Kata dia ini lisanul hal. Apa? Tapi enggak betul kalau bumi so. Ngomong. Bumi itu kecelakaan. Tafsir seperti itu bertanya kecelakaan. Bagaimana mungkin kudratullah yang dia tidak bisa melihat dengan imannya, kemudian semuanya ditafsirkan lisanul hal. Padahal apa susahnya bumi punya kemampuan kecewa, kemampuan senang, kemampuan nangis, mergo bumi yo min atharibut. Karena bumi
neraka itu semuanya makhluk yang diatur Allah, mereka punya selera, punya kecewa, punya emosi. Termasuk mantel nadi di gusut, nopo maksiat. Jadi dia senang nadi sujud, makanya dia punya hubungan emosional. Nah, kalau orang sujud mati dia nangis. Ya Allah Gusti, yang saya ini ngoten terus yang sujud yang pulau sinter. Lalu itu yang dimaksud neraka ya seperti ini. Neraka sama tak bisa, neraka itu diakal orang, tidak punya kan. Tapi dia makhluk yang diciptakan. Karena dia diciptakan Allah, maka dia punya rasa untuk membela Allah. Sehingga dia sering berdoa, ya Allah, saya ini hambamu yang paling tidak senang sama orang yang diroko sama jenengan. Beri hak saya menyiksa mereka. Semangat ya. Wabrono kafir, tau maksiat. Neraka itu aktif kan, bukan tidak sampai. Jadi pas liwat isi rata mustaqim, dia ramai ngai ijen duwe gantol. Jadi orang dibaro tak cebol. Nara cebol ya di. Nanti orang rencana liwat ini bahaya. Mereka di neraka, di gantol. Jadi orang ceblok. Kena iso sing terbang ya. Orang kena gantolan. Jangan semua soleh-soleh kalau dari di lokotin neraka. Terbang, ada saya liwat itu resiko mesti. Gantolin, cerah cebol. Apa kata Allah menceritakan neraka? Yaumanakul lidahannam ahalim talakti wadakuluhan bimazin. Ini bukti bahwa dia bisa benar. Allah tanya, tanya itu ngajak ngajak makhluk yang bisa ngomong apa enggak? Bisa. Uang ngomongi barang, gak bisa jawab, gak ada benda. Kan dia Allah tak, kok mergo Allah tahu kalau bumi, neraka, langit bisa men? Kau mana pun di jahanam halim salah tidur kau pebek, tapi aku weh cukup tak isi omong kafe omong pasai. Kurang kau jadi buat aku ditambah dia oke siap. Nah sekarang kalau sampean baca Quran itu, sekarang logikanya gampang. Kenapa neraka bisa ngomong? Kenapa bumi bisa ngomong? Logikanya gampang. Kita kita yang dari tanah juga nyatanya bisa ngomong. Sampai sekarang bisa ngomong tuh karena makan terong, makan santung. Nah, mana belum mati. Si mau makan santung terong, buat dia pengiran oleh kantor, kok terus punya energi, sombong. Berarti materi mau ngomong kok. Santung. Dia, bedanya apa? Wong-wong sing wis imane dhuwur itu disebut ahli anak ya. Ahli anak. Kue urip yang mergoti tayo opo. Semoga semua orang yang tidak apa, kau mati yang berbuat baik. Allah disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa kafir lillahi rabbil alamin. Inna Allah wa ilah. Nah, kalam yang seperti ini bagaimana enggak kodit? Karena akan abadi, enggak terbatas waktu. Kau yang dunia sedunia orang Nabi Adam, al-amru biadillah. Sakwise ana Nabi Adam ana Indonesia ana macam-macam yo alamru biya dilah. Sok ben ning akhirat yo alamru biya. Itu sing biyen iki malaku tukuli. Beto ra bahasa manungsa, ke muni Pak Jokowi berkuasa, Donald Trump berkuasa. Umure sing mesti ketok masa jabatan tok. Engko ra wis lara ya ra iso apa. Wis saiki darang Hamdani gandeng, wis dalem ta ya. Wedarani ku alim alama mestiku yo tuntas. Mergo gak ini gak terkait Allah, pasti gak kodim. Kalau gak kodim mesti ya ta bedel wae ta ya gampang berubah dan gampang ter. Kowe muni bojomu ayu umure piro? Anggere pukulan ta tuwa yo tuntas. Kowe muni aku cinta sejati umure mbok piro? Atau babon dia yo tuntas. Mergo gak kodim. Mergo tapi nak sifate Allah, gua iku dewa yo, mesti mulai ketika dunia hancur lebur karek tanah bumi ini dihancur lebih sampai pengirat tetap Allah bisa nangis no, sampai bubur mereka sifatnya Allah yubi wajumi lakukan kudubur di iman itu dulu ya tapi nak isi iman ya itu disini terus iman itu akhir hakik terus doa tapi nak iman itu duit ya ini berarti duit sumpah wah itu iman Amerika tapi harus apa? Dalam sini ahli Quran tidak seperti itu. Ahli Quran adalah ahli Allah wa khosotu. Ahli ini pengiran dan wong spesialnya Allah. Wong spesialnya Allah, Pak Amin. Nanti duit ya, berarti duit ya. Ini abdu dinar dari Nabi yang lebih tinggi.
Naisa Abu Dina celopong kok jadi kawungane. Nah kalau kita dengan Habib Ali Al-Jufri, saya ingin lebih keren dengan yang mana Habib Ali Al-Jufri, Nabi Datungnya. Orang Ria itu orang paling bodoh di dunia. Bagaimana mungkin dia senang kalau dihormati orang lain? Orang lain itu ya mabok, mereka mati, mereka bingung, mereka enggak jelas. Bagaimana manusia yang terhormat menggantungkan ridhonya manusia sama manusia itu enggak keren. Keren itu gantungnya ridho sama Allah. Allah itu zat yang enggak tergantikan, zat yang abadi, zat yang sampai di akhirat ada dan tetap Tuhan. Gantungan ridho sama manusia, mereka akan mati, mereka mungkin yang menguji kamu nanti di neraka ngajak kamu, ngapain kamu? Membombardir supaya orang tidak tasono, tidak nunggu apa kata manusia. Emang ini penting kalau nak. Jadi kalau suwon acara ini kalau tujuh pas jam tunggal berkomentar yang tidak bermikatin, kalau mengatur kang Ali, masuk kalau ngajak ini kang Haris dia kemarin tadi tengah jam terus. Dan terus ini gambar ini bahasa hal yang mungkin ini gambar bulan lagi. Masya Allah. Bulan ke enam ini lagi terus yang mungkin. Masya Allah. Bulan namanya Hafsa. Hafsa itu bin Maksum bin Soleh bin Asnamir. Hafsah itu murid pensidan. Dia ada anak, Sofia. Sofia ini dia anak Bapuloh, Bapuloh, Bapuloh. Sofia dia adik Badia, Dikaro Ramahud, Mahiro Basahal. Basahal dia bagi jenis saya anak Dikaro Rumansur Basem, Mahiro Kuswayum. Terus pondok gambar itu dunia yang alim-alim pemanturan Tuhan. Nah, saya Mbak Pak Pemerik ini. Sampai Mbak Hussein, Mbak Hussein, Mbak Hussein, Mbak Hussein, ada beliau pesan keluarga dari mental-mental ini. Karena beliau dulu saya itu orang alim, termasuk Mbak Soleh Data, dia ngaji ini Mbak Soleh ini. Insya Allah. Mbak Maksum Lasem nanti ngaji Mbak Maksum. Mungkin ini merapir juga. Muridnya Soleh, dia ini Soleh. Tapi muridnya Maksum, dia ini Maksum. Ini Mbak Maksum Lasem nanti ngaji Mbak Maksum ini. Beliau kula Hasyaw, Binti Maksum, Binti Soleh, Binti Asyaw ini. Karwani Mbak Sami sepul ibu butuh lima utama. Jadi mereka dekatin di sana pun di aneh uang di bulan dekatin di tujuh bulan itu adi ibu dasar. Jadi namun itu dan badan jangka nasab itu cerita betapa orang-orang soleh itu baru kah sampai dunia. Karena mereka adalah orang yang sering keluar roh dia di bila dunia itu dilihatan. Kalau suhu di sana pun itu dasar pengetahuan. Dan itu sama rakyat Juman. Masih rakyat Juman yang terlalu banyak. Nanti itu aku juga sampai juga anak pulau ke 10 tahun. Apa lo nang jes anak yang nang jes. Tapi nak duang ini ya. Ya Allah anak pulau amur ke 10. Ke 10 yang apa maksudnya kan kudu jelas. Jadi sebab itu pondok mereka itu pantas. Rian itu pantas-pantas ya. Pulau kalian mati. Rian itu pantas-pantas. Ya udah. Karena kita punya akal pantas-pantas ya dari sebab apa kalau tidak ada urip. Karena jantung saya normal, paru-paru saya normal. Karena ada oksigen. Tapi kalau ini kamu katakan menjadi syarat kehidupan, kamu akan janggal ketika nanti sudah jadi lemah, jadi debu, bangkit lagi, berarti PKI. Orang-orang kafir janggal kebangkitan dan apa? Mereka berpikir, masa Muhammad kita? Itu kan masyhur. Ada orang kafir, ada balem yang sudah membiru terus diperkas di sawro wajah Nabi. Masa amat seperti ini nanti bangkit lagi? Ya Allah. Masyur kan? Faidah huwa khosimum. Awalam jahat insya Allah 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 Tetapi faidah huwa khosimum. Karena terus tunggu lihat lagi satu se waya romim itu asal usul asbabi nuzulnya seperti ini. Nah, kata Allah, kalau orang itu akalnya sehat, mestinya yang aneh itu mereka wahin tajab. Fajabum maulum ma'idah kumna turokan ahimna lafil khotin jadi. Jika otak mereka waras, yang aneh adalah otak mereka. Kalau orang sudah jadi jebu mokal jadi manusia lagi, harusnya manusia yang sekarang itu lebih mokal karena asal-usulnya dari manusia yang jutaan sekarang dianggap real, nyata. Padahal mereka materi nyadari. Sementara yang jadi tanah nanti dianggap mokal. Makanya kata Allah, senangannya otak mereka, bukan? Belum bisa dimana? Kalau mereka gak percaya batas karena sudah jadi tanah kok nanti jadi manusia, harusnya lebih aneh. Harusnya tuh ngosok manusia tenang. Mereka percaya manusia yang sekarang mereka percaya nggak? Percaya wujud yang sekarang mereka percaya nggak? Terus wujud yang sekarang itu dari apa coba? Dari apa? Makanya Allah mengkritik wa in ta'jab
Fa'ajabu qawlu fa'idha kunna turabana inna lafi khalqin jadid. Kodoh-kodoh aneh itu tak mereka, bukan Qur'an ya kan. Lalu Rasulullah dia nama ke Qur'an itu nak sifati Allah itu yakini ada. Tapi nak Allah mengkaitkan sebab dengan makhluk itu dorok ilmu ni ahli sunnah wal jamaah itu Rabtul Asbab Al-Adiyah. Mengkaitkan sebab itu jenis hukum adi. Hukum adi itu bisa terlanjur. Baik umumnya geni mau bongong. Tapi gak mesti itu, ini Nabi Ibrahim mau bongong. Paham ya? Ini penting kalau atur umumnya mayit itu ya gosok bertelung dino. Tapi jasad Said Husain berbulan-bulan mau bongong. Karena jadi dalam macam logika ni, macam macam ada logika. Yang arah keramat banyak sekali. Nah, karena yang terkait Allah ini abadi, terus ulama-ulama tauhid menyebut itu ilmu hakikat. Kulilah kemadarun di kaudi. Kemudian ini kalau cerita ilmu hakikat, karena apa, saya kan sudah ngaji fikih tiap bulan satu. Jadi ini sukses lah ini karena mau romantis ceritanya ilmu hakikat tapi yang tidak konek dan yang normal bisa kau mana beli kau luar kok istimewa dan global city cinta itu cinta musuhnya musuh beautiful karena dulu Sunan Kudus itu hakim fikih paling mantel sama orang kecil ini paling kecewa makanya bibiannya harus jelas fikihnya harus saya kita paling sering belajar itu kita fikih meskipun kadang nggak cocok tapi kalau semua seru-seru nih. Pekeh itu sebetulnya ilmu paling gampang. Jadi kalau orang raja pekeh ya kebanget. Karena pekeh itu semua sesarah itu lucu. Lucu tapi seru. Misalnya gini, pekeh itu orang nak metu mani wajib bagus ke orang wajib. Sekarang orang melahirkan bayi wajib bagus. Kenapa nifas melahirkan no wajib bagus? Di anak wala mani menakibin. Kok anak itu mani kental. Mbak, bapak punya terlalu. Ya, kalau orang keluar mani wajib mandi enggak? Wajib. Orang harus melahirkan wajib mandi enggak? Wajib. Padahal di hadis itu kan yang wajib mandi itu hanya yang keluar mani. Mergo mak jarene oke, mergo anak itu yang anggapnya mani. Kalau mani nek menggumpal yo jadi wong. Nah, berarti kan sebabnya sama. Mati kita. Bisa jadi gini, semua ini mungkin pernah ngaji Fathul Muin. Di Fathul Muin itu sholat isu saban dikritik enggak? Enggak, siapa yang pernah ngaji Muin? Sholat isu saban di Muin dikritik apa didukung? Oh dikritik, enteng banget. Tapi kiai-kiai udah sholat isu saban enggak? Jadi kiai-kiai itu tenang, dia mojok hitam tapi balik lo sana. Udah sholat isu saban coba nanti cek lagi, dikritik enggak? Tapi kiai-kiai yang baca Muin tetap sholat isu saban. Itu kalau di kitab-kitab fikih kita, seorang imam setelah salam itu Rasulullah itu disifati abdala alih nabi bersih, pasti masuk. Ketika salam langsung menghadap. Tapi orang yang ngerti 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 jangan ngerti. Tapi ada orang ngerti hadisnya ngerti tidak tengah-tengah aku ngelor. Gue itu serempak kena takwil serempak terus gak kurang pasal loh. Gue sebetulnya gitu. Kata sekulut, gua kalau ditanya kulut sampai sekarang itu bingung. Gus kulut itu piye? Ya pokoknya Abu Hanifah agak kulut, Imam Syafi'i kulut. Tapi setelah yang kulut itu NU, yang gak kulut Muhammad ya, dia NU kulut itu apa? Jadi darah ini Muhammad. Padahal Dewi Bang dari Abu Hanifah Muhammad ya, Imam Syafi'i NU. Padahal NU dan Muhammad ya kan lahirnya setelah Imam Syafi'i itu. Jadi sekarang itu pakai politik identitas, politik pakai. Jadi kafe santri yang ngerti kesunatan itu cingkrang, terus paruh ini mentis. Tapi kena cingkrang, salafi. Ada orang cingkrang tuh lagi. Terus pokoknya saya ingin mau tentrennya kok. Mohon keluar terus. Nah saya Mahfud Termas itu agak alasan sederhana, anut buru-buru. Kenapa orang setelah sholat kok madep ke hadirin? Katanya begini, dulu imam itu kan khusyuk-khusyuk. Sehingga kalau imam tetap madep, dia berarti takutkan ada orang datang, ngira imam itu masih fis. Besok, padahal hakikatnya sudah selesai. Takutnya itu ada makmum yang nanti Allah Akbar ikut imam langsung julus, duduk. Ngira itu imam, masih sholat. Padahal kalau sudah gak sholat, kok orang sholat menggantungkan sholatnya sama orang sudah gak sholat? Sholatnya batal gak? Batal. Sehingga supaya memastikan dia benar-benar sudah gak sholat, tunjukkan gitu. Tunjukkan kalau kamu udah
Setelah, akhirnya balik kanan, balik badan. Sehingga kata saya Mahfud, sebab itu balik badan itu tidak mengikat. Yang penting ada bukti kalau kamu sholatnya sudah selesai. Harus. Orang abar sholat terus dibuat kelas terus. Wih, dan orang semua ada ngalor. Orang semua ada ngalor. Orang semua kembarannya kesakin. Ngalir. Itu kreasi istilah. Jadi itu memang apa ya? Kita ini mari hidup kumpul langganya. Mau tidak mau harus ada istilah. Segelum rata. Cocok rata. Pengeran kesannya begini. Makanya kata Imam Ghazali termasuk fatwanya beliau. Jika ada kebenaran sunnah Rasul, kemudian menjadi identitas bulat orang yang berlebihan sekali dalam Islam, kamu harus menentangnya. Kasihan umatnya Rasulullah SAW, karena nanti jadi fardhu ain. Itu mulai dulu menjadi tradisi lama. Abdul bin Mas'ud itu sering men-sweeping rumah per rumah. Kalau ada orang kok witir tiap hari atau tahajud per hari, buang. Kamu bikin fardhu tandingan. Gak boleh, ada orang sholat, sholat selalu, nanti dikira fardhu. Dan dia punya riwayat dari Rasulullah, Rasulullah itu sering meninggalkan sholat sunnah. Padahal beliau ingin melakukan itu karena nanti dikira takut, dikira fardhu. Itu waktu lalu sampai sweeping. Sayyidah Aisyah ya sama, Ibnu Umar sama, ada orang pamit. Ya, ya Ibnu Umar sama Uduhab, ya tapi sebulan sekali aja, seminggu dua kali aja. Jangan dulu. Gak boleh ada fardhu ditanding gitu. Kalau sholat duhur kan tiap hari, masa sholat duha? Ini kan menanding gitu. Sholat duhur keren kan, wajibnya Allah nimbali kaji nabi itu sidrotil muntah, ya, duha boten kan. Gak boleh sholat sekeren itu bisa ini duha. Ya tapi kan fatwa seperti ini kan aneh, kalau orang awam kan aneh, karena orang awam itu istiqomah, pokoknya soal bukti rezekinya lancar. Biasanya malah hatinya gini, aku duhur terus gak ada perkembangan, baru duhur terus gak ada perkembangan. Berarti seakan-akan duhur sama duhur keren mana? Itu malah celaka loh. Ya, tapi ini ngaji, semua ulama tradisinya pasti sama. Jangan pernah istiqomah melakukan sunat berlebihan, nanti dikira. Ulama harus berani ngomong seperti saya, meskipun ini resiko. Oh, waduh ini pelajaran buat saya, ini nyata. Rasa diomong harus karuan. Harus karuan. Sampai rasa nyongkok, kan nyata. Tapi semua ulama harus kayak saya. Saya harus hidup para ulama. Habib Zain bin Somit itu alim-alimnya Habib di Medina. Maksud guru-gurunya Habib dari pengarang Al-Manid Cisawi, murid-muridnya. Beliau itu orang alim alam dan beliau orang yang paling istiqomah sholat witir, paling istiqomah sholat duha. Jadi beliau sebagai orang alim tetap cerita yang seperti yang saya katakan tadi. Abu Yazid Al-Bustami itu nggak pernah nggak witir, nggak pernah nggak tadi. Suatu saat beliau kira, keren lah, karena tiap hari tahajud, tiap hari ini. Ketika tanya sama Allah, dia rasa bayar notakok, dia merawali otak. Kira-kira tanya gini, yang sekeren saya itu siapa? Ternyata sama Allah gitu, sempurna di bumi. Pokoknya sempurna dulu di bodoh gitu. Ambil aja tanya. Udah saya kemarin yang soalnya Mbak Hamid Bedoli aja berani ngomonginnya. Apalagi ngerti sama dengar, ngerti ngalim-alim kan. Karena ini ada takbir. Aku ya tanya, kenapa ya Allah yang tidur kenapa sama dengan saya? Ini kan tidur, saya kan tahajud. Mergobe tahajud terus, pipi mergobe aja pahit itu supaya polisi. Salah tamu, salah tamu. Itu nanggup aku sangat. Nah, saya curu ngerti apa api antren 30. Pian-pian. Dia curu udah nggak kepati lu. Api antren. Terus ngerti apa api antren 30. Jadi uang yang nomor oleh ibadah itu kan seakan-akan awal. Iya kan? Sangat. Karena kalau nyala tahun arah kamu. Iya, pokoknya Allah itu. Sangat. Sangat. Akhirnya biar sabar, oh, mau. Nah makam itu yang tidur itu, makanya gue coba tidur, makam gue senyum. Terus saya itu belum pernah, saya tidur itu rata-rata punya wudhu. Dan setiap mau tidur seperti itu. Gusti, pulau itu rian nanti rawamu. Nanti rawamu dulunya pagumu ya mampu. Bareng aku sono, seakan-akan aku ngurusi pondok damaran, ngurusi pondok nanti. Nak nanti pulau ngerosok agama, melakukan sebab amal itu, atau orang nanti.
Ini kalau manusia, manusia itu namanya pun si Amos Kuro Supir. Kalau kamu merasa menjadi aktor dalam agama ini namanya ujuk. Jangan orang-orang itu agama yang mati. Kita ada mikir ekonomi tenaga. Jangan orang-orang Pak Jokowi uang yang mana. Orang-orang Pak Harto uang yang mana. Jangan orang-orang agama, orang-orang Kang Hamdani agama malah api. Jokowi malah kacau. Jangan orang misalnya ke jadi kiai sampai mati. Aku mungkin, aku mati, ya rapi ini. Nanti tiga wali sama yang laku, nanti tiga Hamdani mati. Agama ini di tiga wali sama yang laku. Pokoknya tiga, tiga kiai yang tukang rokok, salah gak maaf. Sip. Orang-orang sebut kusul, sebut kusul cara berpikir pokoknya awal dari balik-balik. Qulillah, umadadum. Hei, khawdihim. Artinya, kena semikir, dunia tak urus rumah, aku tak urus rumah. Ketika grafi turun, ya sebuti. Aku lama lah dunia baik-baik saja, turun ya. Baik-baik. Muntil. Orang melek tak nih hati, mesti berroku jauh dengan melek. Tapi turun, berhubung dunia dengan sing atur, turun. Merkoh dia turun tu jadi kat wamin ayat ini mana hukum? Ilai. Orang ayat tahan cukup hukum orang. Nah ayat Allah itu malah turun. Tapi jangan aku ini cerita orang cerita. Tapi ini ilmu contoh rata tu kamu harus dengar. Salam contoh rata kalau kamu ini karena ilmu. Nah kemudian orang-orang tasawuf kayak kitab-kitab itu menjelaskan secara ilmiah. Ada orang yang melihat Allah itu emas dari jalan. Karena melihat mawar itu jalan, Allah itu wibaw. Api rasa Abu Yazid, Abu Qasim Al-Junaid di lugu sebujung rawan. Mereka merasa mengerti pengirangan. Sufyan As-Sauri itu belum pernah ke masjid setelah adzan. Ketika ditanya kenapa Sufyan As-Sauri itu keramat. Saking keramatnya dia kalau mimik jam-jam itu mesti jadi madu. Masyur, gurunya Imam Shafi'i itu Sufyan As-Sauri. Siapa yang gak kenal Sufyan As-Sauri? Itu saking keramatnya beliau, itu ada orang ngibu gitu. Wah ngibu sopo, nak ngobrol jam sama. Itu bekas Imam Shafi'i itu terjadi pasti. Terus ada orang menyaksikan keramat beliau ditanya, ya Sufyan As-Sauri, kenapa kamu keramat demikian? Jadi alasannya, aku belum tahu jamaah, teko satu siaga. Alasannya apa? Ini jawab sederhana. Itu pokoknya orang yang mau masjid nanti ini dicampur. Mesti dia ngerti nak pengiran jari punya lo, kita kosi. Itu capa LMU. Ngorongnya nanti ini di. Jadi dia merasa isepnya dia, daunnya dia kok udah waras. Maksudnya ngerti pengiran dari yang mau nyelok, tetap yang nanti ini di. Terus ngerti nak yang mau mesti dicampur, terus tetap sejuruhnya di. Allah. Lu itu namanya daun. Takwanya beliau sudah pakai daun, pakai rasa. Orang takwa formalitas ini. Tidak takwa formalitas. Kalau malah radio aja dengan komat lagi melalui. Baru parah kan teman. Ini cerita, jadi makanya mahab batu buah itu harus jauh formal. Sudah sampai nopo? Sampai nopo? Jauh. Nah itu kalau sudah sampai jauh itu ya tadi. Sudah kulillah, madarum di kodi. Jadi yang dimaksud kitab ini itu fa'ushibat makna dhamiris. Orang-orang soleh adalah orang yang di hatinya sudah ada dhamiris. Itu fa'alam andahu. Andahu dunia jadi dhamir apa? Sa'an. Makanya ini kalau kita Quran itu ilmu awalin wal akhirin. Nah tentu kemudian orang-orang ini akan memahami Quran sesuai disiplin ilmunya. Dia sesuai disiplin apa? Misalnya begini, sama tak gede. Mohon ini akan santai-santai mohon ini santri-santri ini. Di sini semuanya santri. Sekarang misalnya ini itu Abu Jahal atau Abu Lahab atau siapa lah. Yang sama Roy itu Nabi Tok, Nabi Noh ya. Ulil Azmi kan termasuk Nabi Noh. Sekarang misalnya Nabi Noh itu punya tetangga kafir namanya misalnya Amr atau Zaid atau siapa saja. Menikah iman sawangane kok pepen jeneng Jawa terus elek boten. Sekarang sama tak berdaya, ini Nabi Nuh ketemu Paiman atau Amr. Terus ini kafir, Paiman ini kafir. Mungkin itu angin-angin. Terus Nabi Nuh, kata Nabi Nuh kan gini, ya Allah, matikan semua orang kafir. Karena kalau jenengan hidupkan, dia tetap kafir. Mau mati anak untuk yuk. Oke. Ya, Rabbillah tadar alal ardi minal kafirin apa? Ya, inna ka intagarum, ibnil wa ibadaka walayalidu, illa bagi rongkapa. Nabi Nuh ini kata Abdul Hasan Asadi. Abdul Hasan Asadi ini termasuk madzhab Syafi'i.
Jadi Abdul Hasan Asadili nabi itu nabi ini. Nabi ini al muni rumpu. Bukan al muni kok Nabi Muhammad orang itu kelakuan. Jadi lakunya orang itu. Problemnya adalah begini. Sekarang mani, sperma itu di aslabi rijal, di punggungnya orang lelah. Abu Jahal yang sekasar itu pun ada sperma mukmin. Orang-orang kafir dulu pun ada sperma mukmin. Maka ketika orang-orang kafir Mekah mengusir Rasulullah dan menyiksa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus Malaikat Jibril datang, "Ya Muhammad, saya diutus Allah. Jika kamu mau, orang-orang kafir Mekah mau saya tutupi gunung ini terus tuntas seperti zaman Nabi Nuh." Apa kata Nabi? Jangan, kata. Mungkin mereka ada iman. Tapi asallahu ayyukhrija min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Bagaimana? La allahu yukhriju min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi. Bisa saja bapaknya kafir, tapi nanti punya anak-anak yang mukmin. Sekarang saya tanya, calon anak-anak mukmin yang sekarang masih sperma di orang kafir tadi, andaikan itu mati, ikut mati enggak? Enggak jawab. Sperma calon anak mukmin kalau itu dimatikan, ikut mati enggak? Makanya Nabi Muhammad enggak mau masuk, mergo Nabi masuk mau berarti yo mewah menghentikan populasi wong tenang. Sekarang orang-orang Islam yang sekarang di Mekah kok sampai zaman Nabi pun banyak. Abu Jahal dia anak jenis Ikrimah dia mukmin. Abu Lahab dia anak itu jenis Darroh dia mukmin. Sopo sing ngarep bendule Walid bin Mughira. Asbabi nuzule inna rufaqar wa qadar fakutila kefakot dan summa kutila kefakot dan summa nazar itu sinar Walid bin Mughira. Sopo sing ngarep anak Walid bin Mughira Walid bin Mughira. Nah, ini jenis ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu ilmu yang mungkin gak kasat mata, tapi setelah dijelaskan masuk akal. Itu sirinya kenapa Nabi tidak tegas ketika Mekah. Isowanya bapak era iman, anak putune iman. Makanya kata Abu Hasan Asyadi, andaikan ilmunya Nabi Nuh kayak ilmunya Nabi Muhammad, dia tidak berani masuk Nuh. Karena takutnya di situ ada calon-calon masa matang mukminah generasi ya. Mukmin. Tapi Nabi Nuh tetap salah. Sehingga di kitab-kitab Sahih ketika Nabi Nuh dimintai syafaat, apa alasannya beliau tidak bisa ngasih syafaat? Aku maksud no kaumku, padahal aku gak diperintah. Merasa salah enggak ketika dimaksa? Dengan cerita masuk no itu, enggak jawab itu. Merasa salah. Karena logikanya di aslabil kufar juga potensi ada nasamatan. Terus kata Abu Hasan Asadili, fakulun alam bari nabi min Allah. Semua itu punya bukti kebenaran min Allah. Nabi Nuh saking zirohnya, dia gak rindu orang kafir elai bumi. Karena yang kuat itu jari bulhiroh, emosinya melihat orang kafir. Entah iman bukti bumi ini dengan disinggara kafir, entah. Dan itu benar kata Abu Hasan Asadili, ala bari nabi, punya bukti kebenaran. Nabi Muhammad kebalikan, karena tahu potensi mukminah. Kalau maksud toh nanti ada nasamatan mukminah yang terhenti, maka beliau tidak masuk. Fatulun ala bayinati. Lagi-lagi Quran datang dengan dua cerita itu. Wa in ahadun minan musyrika la ta'jiru wa ya fa'jiru hatta yasma'a kalam Allah tsumma abdiru. Dari kebiasaan anu kaumul layak. Makna ana wong kafir yo izin aman yo ya aman. Piye wong ra ro. Ora ro siapa. Wong ra ro. Tapi Nabi nung kan. Dan ini lagi-lagi fa'in nabi ilmul awali wal-akhirin fa'in nabi ilmul awali wal-akhirin. Di Quran itu ada ilmunya orang dulu, ada ilmunya orang-orang. Nah, kalau sebelum lewat ngaji ini sampai tahu posisi Quran. Tapi yang jelas dari Imam Ghazali, wa ulumul Quran kabeh itu paling tinggi adalah tentang asma'ul. Karena kalau sifat pada makhluk ini tidak permanen. Tapi nah sifatnya Allah mesti dong. Makanya menurut saya Mu'tazilah itu salah besar. Begini misalnya tak contoh orang salah Mu'tazilah. Cara Mu'tazilah, wong kok mati fasik. Wong Islam di bakas wong Islam. Wong Islam mati fasik. Karena dia statusnya fasik gak bisa masuk surga. Dan kata Mu'tazilah gak ada syafaat. Karena setelah mati itu finish. Setelah mati dong. Gak iso dungo kok ke kuburan ora iso. Gak mati wis finish. Syafaat Nabi ora iso wis akhirat wis finish. Terus ahli sunnah enggak, karena hadis syafaat itu sahih. Sama lagi hadis syafaat itu bisa saja orang yang asal Islam, bisa orang lagi asal Islam pun gendut-gendut
tetap bisa disafati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasannya ahli sunnah sederhana. Apakah setelah di alam akhirat Allah dicabut dari sifat yaf'alullahu ma yasha? Apa setelah di akhirat Allah tidak berstatus innallaha ala kulli syai'in qadir? Kok aneh mutazil. Berarti kan kudu karo mungkin, Gusti. Ini pintunya mah kerja, jadi kan kudu ngebono rokok. Enggak bisa, enggak. Pengiran jadi enggak bisa. Pengiran tetap bisa ya kalau mah. Ya, tetap pengiran ala kulli syai'in. Karena sifatnya Allah itu ada. Sehingga ketika di akhirat pun Allah tetap punya sifat ghafur, punya sifat ala kulli syai'in. Nah, mutazilah enggak seakan-akan Allah sudah enggak mampu mensafati yang tukang mah. Berarti sifatnya Allah terhenti saat akhirat. Aneh toh ramal temen. Enggak aneh enggak? Jadi mulanya kita benerin mata ahli sunnah roh. Bahwa setelah di akhirat pun Allah tetap iso mensafati. Karena Allah ya Allah. Allah ya ala kulli syai'in. Sekarang ala kulli syai'in qadirnya Allah masa terbatas di dunia. Misalnya ini, Allah iso wae nyepuro ning dunia, tapi nang akhirat wis pintu tobat ditutup. Sing ditutup kuwi sapa? Pangeran. Mukane ana tok ana kiai. Foto-foto ora iso diubah. Astu saya tetep elek kerja kiai sing alim. Iya nak kowe sing rubah, nak ora yo bentuk sing gawe. Mulane Allah tenang saja ngendikan yang kuwa rumaya sa'u. Kowe pin Allah iso enggak? Kowe iso netepno mergo Allah wae terserah. Lah nek kita muni kodok kowe ora iso dirubah, maknane kowe ora iso. Rubah ana Allah ya keben sing duwe. Sembrono Allah di sifati. Allah kodok kowe ora iso dirubah. Allah ora iso sembrono kafir, kafir halus. Tapi kita ngomong kodok kowe ora iso dirubah, kowe ora iso. Lah ana Allah ya yang kuwo. Masyaallah. Nah ini lagi-lagi sing abadi itu domir Allah. Ini sebut kulillah sumadar di khodihnya. Jadi kita itu wajar bersama dengan Allah. Jadi nak nifati Quran itu kayak sifat sing disebut kan. Kalau nak gue nifati itu kadang subjektif. Kalau mau misalnya nifati, wah kita anak dua itu orang ramah. Karena gue jajah saya tetap. Gue kaget. Mana senang jatuh. Kau ini orang botos tu, botos tu nak botos sesuai so kami mana. Boleh barang dia diwalas, boleh saya kesempat. Nah itu sudah berat boleh. Jadi nyifati Quran itu dengan sifat, sing Allah mensifati kitabnya sendiri atau Rasulullah SAW. Mohon belajar nabi jadi sifat Quran. Bahwa adik tu hati. Bahwa di Quran itu adik dulu tu dikir al hati mengambil. Bahwa di Quran itu asyirotu itu jalan al-mustaqimu kan sisa. Bahwa di Quran itu Allah itu kitab lah tazibukan orang iso melenceng di sebab kitab opo al-fahwaru berosro halam. Walah tanda kisunan orang jadi samar di kelawan Quran opo al-sinatu berosro lesan. Maksudnya ingat kan? Quran itu balawa itu yang bodoh ya. Ini orang menaruh kebangetan. Ini orang menaruh apa? Misalnya ya tadi kalau contoh no sing nyata. Sayyid Syekh banyak Syekh Muhammad Rasain Alawi itu kan punya karangan kitab Sayyidul Qobir Akhiran. Ya, cerita ini juga ada di kitab-kitabnya Imam Suyuti. Itu ceritanya mesti betul. Ini kanca-kanca sing ngapal Al-Qur'an supaya jadi hati ya. Ada seorang khatib. Ya khatib, khatib biasanya kan mlebu, ini kan khatib itu mlebu. Mlebu pokro, mlebu. Tapi bukan khotib Jumat, bukan khotib tukang bidan itu. Dia itu entah oleh ngapa lo Quran biye, boleh setor guru nih biye, baca ayat gini. Walau akan tipul musyrika fi hatta min malamatu mu'minatun khairu musyrikati walau ajabatun. Dia bacanya masih di fakita. Walau akan tipul musyriki na hatta. Jadi walau akan tipul, dia bacanya masih pakai fakta nyata. Terus si gedui tadi jantai. Kalau maknanya situ-situ ya. Walatan iku lan ojo nikah siro kabeh. Siro kabeh berarti lelaki. Al-musyrikati yang kira-kira wadon musyrika. Hatta yu'minna sehingga iman sokol musyrika. Kan normal kita-kita lelaki dilarang Allah menikahi wanita musyrika. Terus si khotib tadi masih baca gini.
wala tangkihu lan aja nekai sira kabeh al musyrikina ing wong lanang musyrik. Jare wong beduwi ta. Ada ta kalam wong sok kalam wong kok kualitasmu. Wong ora oleh nekah wong lanang. Ora usah dilarang sing ngapine wong lanang. Jadi kita terus takut, kita mau ngalih tempat. Pak, itu apa betul? Kalam wong. Si ulama tadi bilang, iya itu kalam wong. Tapi tadi dia baca itu taknya di fathah. Di celotot itu. Kamu tadi baca apa? Di fathah. Marah sama si ulama tadi. Terus si Arabi bilang, orang khotibnya itu goblok tuh. Si bener itu nggak goblok. Bidomita. Nah bidomita karuan kan. Walatung kihu, ini jadi fi'il muta'addi. Walatung kihu lan ojo geman nekano siro kabeh poro wali. Terus makhluk awalnya dibuang. E maulatikum utawa banatikum. Kowe aja geman para wali nekakno anakmu itu mbok nekakno ambek wong musyrik. Wala tangkutul musyrikati hatta yu'min kalian jangan menikahi wanita musyrik. Tapi kalau wala tungkiku berarti kalian para wali jangan menikahkan putri-putri kalian dengan lelaki. Tapi nak bawa contak fatha kan? Walatan kihu kau jom kawin si rokas. Kau jom kawin. Sing dilarang wong lanang, dilarang nekai wong. Lalu kualitas berlakunya gimana? Masa ini betul kan wong? Makanya kalau suruh kondol-kondol sing hafid, salah harokat itu kasus. Itu kasus besar. Itu ngerakonannya. Itu potensinya dia wong sombong rakyat juga. Atau pas setor dulu dia ngelamun, lolos. Lolos secara tahun murojaah ya sudah ada nur. Itu sebut wala talta bisubil al-sina. Quran itu wong berdiri saja tau. Terus cerita kedua ini yang paling terkenal. Ini lebih jelas ketimbang yang pertama. Misalnya gini. Ada seorang khotib ulama kali ini lah. Dia cerita bahwa Allah itu yang dikatakan pasti benar. Terus di ayat surat dari yang tidak salah itu kan ada ayat Fawarok bisama iwal arti innahu lahakum miklama annakum tantikum. Demi Tuhannya langit dan bumi, bahwa yang dikatakan Allah itu pasti benar. Terus ibu duit tadi usul sama dia yang sedang khutbah ulama tadi yang khutbah. Ya Allah, ya gimana kita harus berpikir, ya Syekh, Pak Yai manggal ladhi akhdobal jalilah hatta aljalu ilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sampai Allah dipaksa sumpah kudi tiamin, ruamu. Ini orang dudui, orang biasa. Karena tadi, uang sumpah itu mesti emosi. Misalnya kamu punya utang, ditagih orang. Kang, utangnya sahur saiki, sesok. Sesok dibaraninnya, sahur kan saiki, sesok. Ketika kelihatan gak percaya sekali, wah, sesok. Orang sumpah itu emosi apa data? Emosi. Sehingga kalau Quran kok pakai silot sumpah, berarti Allah sedang dukung. Makanya dia tanya, manggal ladhi akhdubal janil hatta al-jaru ilah. Siapa yang memaksa Allah sumpah? Nah itu mergo ngambe sumpah. Makanya kita cerita ini, anggar ayat sumpah ini mesti Allah dihukum. Dari wadah ya tidak wang ini, nama aku aduna. Yang kamu dijanjikan, siapa pasti datang. Jadi kalau ada sumpah itu sudah menunjukkan Allah itu tersinggung. Itu si gedung ini aja paham. Sampai tadi, dia tanya sama Pak Kiai-nya, manggal ladhi akhdubal janila hatta al-jahu ila jamin. Siapa yang bikin Allah apa murka, sehingga Allah terpaksa sumpah. Berarti nak ono ayat-ayat sumpah, munculnya Allah itu berubah. Mergo diomongi datar-datar iman, sehingga Allah harus apa? Sumpah. Sehingga kalau kita baca dengan rasa balaghah, kok Allah kok ada surat yang awalnya apa? Sumpah, kita wis miris. Ini berarti Allah. Makanya kadang-kadang jawabnya tadi, sungguh yang kalian diancamkan pasti lawan, dilasoti, pasti terjadi, pasti ben. Makanya terus ada validan menuju ketika bintang sudah hancur gini-gini. Nah ini tapi ilmu seperti ini itu ilmu yang orang bedui pun tahu. Di mana-mana kalau sumpah berarti menunjukkan si koelnya yang mengatakan itu tersinggung. Nah sekarang bayangkan di Quran banyak ayat Sumpah. Nah itu nanti temanya pasti kelihatan, pasti Allah sedang dukung. Itu jenenge balak. Dia apa jenenge apa?
bukan kalau terus bang. Ini contoh sing wala kalta bisa dilalui. Wala esbau kan orang bakal warak menyusahkan Quran soal ulama-ulama. Misalnya kita ngaji khatam jalalain, khatam sawi, khatam tafsir munir. Terus orang bakal warak. Tetap tambah mencari, tambah mencari. Mana sing bodoh gampang warak. Berkora paham, sekarang. No? Gak paham, terus kamu. Maaf enak. Tena ulama itu buatan bakal warak. Kalau contohnya ya, ini yang nyata ya, dalam kehidupan sehari-hari. Harun Ar-Rasyid itu termasuk Bani Abbas. Harun Ar-Rasyid termasuk Bani Abbas. Dia seorang raja, tapi alim. Orang tahu semua lah, kalau Harun Ar-Rasyid termasuk raja yang alim. Dia ngaji sama Imam Ali. Tapi yang namanya raja kan yono golimi sikit-sikit. Dengan fasilitas negara, mboronto. Bulat, jenis raja itu bulat. Jenis itu kosong. Sama yang soleh, mboronto nanti kekuasaan. Soleh musiman, berarti kesempatan dari ya soleh. Ilmu ragilum kan soleh, meragilin apa? Kesempatan. Singkat cerita itu ada seorang ustaz. Dia tahu kalau Harun Ar-Rasyid itu agak melenceng. Datang dia. Ya Khalifah, kalau manggil itu ya Amirul Mukminin. Ini nasihun maka, famusat dintun alika, kalau tajikan nabi, nasika aliyakina. Saya ini mau menasihati kamu, tapi agak kasar. Kalau tolong, jangan jadikan hati. Si Ustaz tadi sudah sopan. Dia mau melakukan kuril hakko walau karena apa? Merong, katakan kebenaran harus dimumpahin. Karena, ya tadi, ini nasihun maka, saya mau nasihati kamu. Famusat dintun alika, tapi tegas, jelas. Mohon jangan jadikan hati. Terus jaga proses tujuh. Kuih sopo, Ustaz. Dia omong ingin sama dia. Ini cerita bahwa Quran itu gak pernah lama itu warak dari Quran. Ya uskut. Uskut ya jadi dia mau duduk menang. Inna wa ta'ala tobba asaman wa khair minka ilaman wa syarum minna. Wa ma'adhalika kuala ta'ala fakula lahu kuala lahina. Hei Ustaz Bintur. Allah itu ngutus wong sing luwih apik timbang kowe. Ning gone wong sing luwih elek timbang aku. Iku kowe kon sopan, kowe apa ora sopan. Orang tahu Musa itu siapa? Orang yang lebih baik timbang Musa. Iya benar. Ditugaskan ke siapa? Fir'aun lebih buruk timbang saya, lebih buruk timbang Harun. Wong Musa sing luwih apik timbang kowe dikongkon ning wong sing luwih elek timbang aku tetep kon sopan, kowe ngandani apa ora? Sopan. Wah, beliau pakai nangis, beliau pinter-pinter. Itu Quran, dia itu ulama. Padahal ayat ini kan mau cerita apa? Allah cerita bahwa Musa ketika ditugaskan ke Fir'aun, Musa dan Harun digawe opaku lalu kau lalu. Kue nak ngomong sah Harun, sing sopan, sing halus. Lah wong diutus ngomong kafir, ngaku pangeran wae kon sopan. Kue ambek aku ambek orang. Padahal aku rasa jahat, Fir. Jadi jenenge ilmune Quran itu tidak habis. Ono wong memahami itu sekadar cerita. Ono wong memahami itu oh nak ngene iki mandhek juga wah bahwa dakwah kudu baku wala lagu kaulal. Oh itu kan luar biasa. Uskut ya Ustaz. Inna wa ta'ala tabba sama dua khairu min ka ila man wa syarrun min. Allah pernah mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu. Jurah levelnya Musa bukan Ustaz. Ditugaskan oleh gono wong sing luwih elek timbang aku. Ya iku sinten, Fer? Iku ae kudu dadi karo kowe yang ngandani aku apa iki, Pak? Apa ora nomah? Boleh pindah jenengan. Mulai sama dulu sebalen. Jadi yang namanya Quran itu lama enggak pernah war. Selalu ada saja jalan istiblas. Padahal dari ayat tadi kan enggak tentang itu. Iya betul. Tapi lama itu spontanitasnya para ulama. Itu nama wala ya sebab pemimpin ulama. Mungkin sampean dulu, pokoknya gue yang betul ya. Sampean lihat di Quran Mukjiz yang edisi itu kan di Amrong, edisi itu Quran Cili. Orang ini bersih, Quran Cili, Quran Hafid. Sek ngebuat dan buatin sek tanggung, sek Cili. Semua yang Cili, sama sepentingnya ya. Tapi sing kudus ya? Loro. Mau sekarang ada, biasanya itu saya ingin anggap kalau dorong ini lima di terapu ayo, buat yang biasa itu kan? Cusguri, ya kamu 31 bang. Nah ini
yang ada itu. Nah ini untuk misalnya menaruh bisa. Oh, dia wanita muda kecil. Rata-rata ulama itu bikin, saya nggak tahu ini yang pakai halaman atau pakai. Ini jelas nih. Halaman berapa? Kamu yang order. Halamannya 6 tidak sih? Oh, nol sini juga. Singkat tahu pengantar itu. Nggak, ini nggak ada kalau yang di Quran. Mulut kan. Kalau asal dunia beda. Musafir ahun beda. Quran beda Quran asal dunia. Mulut dan membuat pikiran. Ternyata wanda sekarang yang katanya orang Syiah punya Quran sendiri di Iran pun Qurannya satu ya, sama dengan Qur'an. Nah, ya Qur'an kita, maksudnya nggak ada apa, isu-isu dulu yang ya, jadi alhamdulillah sekarang itu konsensus ulama seluruh dunia itu sama. Dan nanti yang gitu maknanya ini. Nah, itu bisa sama berapa ya, gitu. Jadi kita tengkliknya halaman 6 6 biru. Kita terapun, Pak. Saya ngocong, terapun biru, halaman biru. Halaman 618. Ana nek ngono. 618. Ora ana. Masa. Nek ana ya bagus. Ana. 600. Ana hadis itu tadi. Ana wong ngali. Yang tak 600. Yang tak baca ini. Ini kalau yang besar. Ana nonton. Wonten nggih, niki teng halaman 618. Niki kula maca. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita buwa ina ka rumah qoblakum wa qobla rumah kadakum wa hukmu ma dinakum. Jadi hadis ini memang populer di kalangan ahli Quran. Jadi nggih teng mriki di 600 pinten? 18. Nah itu hadis itu aslinya di riwayat Imam Syafi'i. Kami ini buat orang masih be termedi termedi kami kalau begini kalau kalau ustukrim ustukrim istokrim nak yang begini macam si promedi siapa pun orang si promedi oh nak cerita si macam pelatih terus nak tambah jam sama kalau alhapni hapannya apa hapni kau jeneng ajar mu itu, ajar biji sama ajar biji. Kalau yang untuk yang karya ketiak itu benar ajar biji. Tapi ada ulama yang namanya ajar biji. Ya kayak akil, ada yang akil, ada yang okay. Zabir, ada yang sudah Hamid, ada yang rawat kata sabrak. Tapi kalau antar ulama itu malah ngerti kan. Jadi kita ini bodoh, pengalim malah ngerti. Mau cari kitab salah sih orang alim. Nah, bodoh kan serak otoro kalangan. Aman loh. Aman. Kalau terus nanti. Wala yakhlaqu lan ora dadi apa? Lecek nih loh. Apa mana nih? Dadi rusak itu. Cara kelambi dadi lecek apa? Cara kembal. Rusak. Rusak. Dan dunia ini so. Orang jadi amoh itu. Orang jadi amoh apa Quran ala kasrati rodi ing atase mergo dibulan baleni. Wala tangkut silan orang ten apa aja ibu bro ka aja ibane. Saya termasuk orang yang belajar banyak tafsir. Misalnya begini. Tafsir no. Tafsir dulu itu sealim-alimnya kan orang dulu. Mungkin kalau saing bagus yang tafsir sekarang. Kalau saing tentang alim apa? Saing mungkin. Itu misalnya tafsirnya Mutawali Syarawi. Apa itu yang tentang menyesali neraka itu? Ulama Nabi Jad Julu-Durum Badal Nalu Juzul dan Lerora Nia Jutulah. Itu arti pokoknya kan gini. Wong ahli neraka itu kobong. Namis kobong itu kulit kan masih.
ahli hadis itu sepakat nak kulit mati itu mati rasa, jenenge mati itu mati. Lah ora penaan. Makanya Allah enggak terima. Ini enggak wong kafir kobong kulite mati kok ora dibenti, berarti mati rasa. Melane badal nanggung jurutan atau hal yang betul ada kulit yang mati, kata Allah langsung tak ganti supaya si kafir tadi tetap merasakan sakit. Nah itu kalau, ya tentu kalau yang pakar medis atau pakar tubuh, dia kagumnya sama ayat-ayat seperti itu. Mau betapa sudah kau lagi, memang kalau kulit mati kan mati rosok supaya tetap di rosok disiksa kulitnya di ganti liat bukul adab supaya tetap merasakan sakit. Ya tentu yang nanti yang falak, ya tentu dari di falak cari asyam suwal komaru yang satu jadi tahun samsiah, yang satu jadi tahun komariyah teh asam tu teh semiannya wal komaru lantar bulan putus ganti bu jadi hitung hitung. Kalau yang boleh dicara sampai dia awak komaran berawak kerabu, mana sih tahu waktu dah sini apa? Jin wae sing pertama ngaji langsung komentar aku itu umum Quran sing menakjubkan sing menunjukkan kebenaran Pak Amanda napa. Misalnya ngaten kula contoh niki. Kula gada kitab namine Sirahnya Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq niku seangkatannya Imam Ali. Kita ulang lagi, Sirahnya Ibnu siapa? Rata-rata kitab tarikh itu nginduk ke Sirahnya siapa? Ibnu Ishaq. Jadi golongan itu kula sono lho yakin mak dikarang untuk bumen tiang-tiang aja. Terus Rijen Menteri Pendidikan Arab Saudi ini ada masalah untuk diusir dalam anggota yang Indonesia, jadi Umar Jabar. Umar Jabar itu sulit mengusir kebunuhan. Beliau termasuk orang Arab Sunni yang hidup di Indonesia. Makanya dia bayang ngarang yang Umar Jimang mendidikan di Madaris Al-Indonesia. Yang lain ngarangnya gampang, di sekolah sendiri yakin, terus apa Mabadi ini apa? Awalia, Mabadi, Gigiya, di awal gitu. Nah, itu yang arah, tapi menurutnya itu kebunuh. Tapi saya nggak tahu, jadi ngapa-ngapa benar. Kayak dia, saya nggak tahu. Semoga enggak. Ini dengerin. Walid bin Mughirah, Khutbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, itu anti-Qur'an. Anti Quran tapi carane nglawan Quran kok ora iso. Sampai rapat, piye carane nglawan Quran? Ora apa. Tiap rapat dinyek, rapat kok durung sitok wong pirang-pirang. Jadi dhewe pemirang upak-upak wong akeh. Ijek nek wong akeh jek kurang yo, metu manis tok tum ning dunya lah. Nek kurang yo ngajak wong akeh. Sapa udan metu manis tok tum ning dunya. Singkat cerita. Niki rumono. Kenapa kok mereka ada di sana di Quran? Itu masyhur. Nabi itu teng Mekah mau di Ka'bah, mau sholat. Terus orang-orang kafir bilang gini, ya Muhammad, perdengarkan kami apa yang katanya kamu dari Allah. Nabi baca surat Amin saja Tuhan, Amin tazilum narohman rohim roh. Sampai fa'in a'radu fakul anggar hukum so ikotam mitla so ikotia adil. Itu orang-orang kafir langsung spontan. Amsaka bibihi, mulutnya Nabi langsung dipegang. Nasabtu kaya Muhammad birokin, jangan teruskan, kalau kamu teruskan pasti kita kena adab. Ini kan aneh, mereka itu kafir,
Tapi percaya kalau Quran itu tidak pernah bohong dan kualitas bahasanya bagus, kualitas maknanya bagus. Singkat cerita, akhirnya orang kafir itu nyewa. Nyewa namanya Musailamah Al-Ghazali. Nah, yang itu macam Musailamah Al-Ghazali. La beli. Musailamah. Ben ono sing anu. Singgo iso kita anu. Wis bae ono kita anu. Musailamah Al-Ghazali itu disewa. Disewa supaya nandingi Quran. Mulai surat Al-Ma'arij, ada yang surat Al-Dzariyat. Ana sing ngapal Al-Dzariyat, Al-Dzariyat iki. Al-Hamilat iki. Al-Dzariyat iki. Al-Muqassimat iki. Ambek surat Al-Ma'arij, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi. Alamat Al-Ghazali. Mungkin mau nonton, nara belum mana raiso kan butuh jangan. Dzariyat itu jamak dzarro. Dzarro itu kekuatan atom atau sesuatu yang kecil sekali jenis dzarro. Wong kuno berhubung barang cilik itu semut, muni semut. Semut kurang cilik muni semut. Ya. Padahal yang kampus itu rawon mau dzarro kemana nih? Semut. Mau cilik kuno sih ratu ros semut. Roy wiji, wiji sawi kok boleh paling kini. Kan gak mungkin wiji durian kan gede. Jadi aku mau akal-akalan kan, aku tak jamin lah bener. Tapi aja mbok arani bodoh, nyurane bodoh. Pokoke buduhe golek contoh su. Jadi yo lucu, fama ya'mal mithqala dzarratin. Saman delok nang kamu cek mungkin cek jauh hari cek kamu susah cek kamu mungkin. Iku ora ana manane dzarro ngono. Golek sing cilik semut budak. Semut budak sing ngomong ora ana. Nanti dewe bangun gue aja ini. Ijo itu biasa berdoni ya, tapi niatnya apa? Mergo haudat, itu nama nanti sekeduk. Padahal kontane ya rauhnya, sekeduk ya rauhnya. Kok ada bahasanya? Padahal haudat mana nih omah-omah cilik, sehingga ngelure on. Ini Indonesia apa tuh? Tapi ada bahasanya, mana nih om? Itu mau ada barangnya kok ada. Waktu ini ya waduh, waktu ini demi wetelur. Padahal yang Jawa tidak betin. Akhirnya muridnya ada semana di batin ini demi wet alu. Berkata, cung, kok alu cung? Wek ulu. Dan dia bahasa di damal alu. Jadi resiko bodoh dia akhirnya keterusan. Mohon gue tak cerita. Wadar ya tidar wad, demi kekuatan yang enggak bisa terlihat, tapi super dasar. Ini juga kekuatan nuklir atau partikel nuklir. Falhamilah di mikro, pasti kekuatan ini bisa membawa apa saja. Sekarang kekuatan nuklir bisa bawa apa saja, atau kekuatan mesin bisa bawa apa saja. Faljariyat yusro, setelah punya kemampuan membawa, pasti bisa menggerakkan apa saja. Jariyat itu yang bisa menjalankan apa saja. Kemudian falmukasimati amrulipat, kekuatan ini proporsional terbagi. Dunia ini bisa pindah ke sana kemari. Ini kualitas bahasanya bagus, notnya bagus, semuanya bagus. Terus Musailamah Al-Ghazali ini saking kepingin yang disewa, disewa kan nandingi Quran. Oleh nandingi yang ini lucu. Wazari'ah dizar'ah Falhasidah dihasdah Falkhobizah dihubzah Falatimah dilukmah. Gue rasa apal mari jalan ke Musailamah. Nah, gue wajib apal, gue ini ulama, jadi wajib apal. Gue mulang. Tapi nanti apal, gue kirim Musailamah. Mau sisa ini? Wazari ati zara demi wong wedok sing tandur wal hasika demi wong wedok sing wis manen nak permanen wal khobiza terus gawe roti bergawe roti junta wal lagi mati rumah junta sing nyewa jare wak alif 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 cak gendek jadi sing nyewa yang gede-gede ini orang kelas yang orang aku nih iku lah iso nadini kun antitiklo aku setiga Muhammad wak iya nyene yang wala jalan baru wazari. Malah saya nyari ngomong. Jadi saya nyewa, kecewa. Padahal saya nyewa itu yang kafir. Mereka abarah gue Quran, itu Quran mali nantang gue. Nara percaya Quran minah, kok bes gue ngarah. Nak ngarah di kelompok itu sakit, bes gue gue. Di asri suari. Nak asli gak iso, bes sing akal-akalan tak. Di asri suari misli, mustaro yatin. Bes akal-akalan lah, semakin gue karang ngirip Quran. Tetep iso, menepok persis. Bes mustaro yatin akal-akalan. Gawi-gawian sarlan. Jadi pangeran saking ferius, saking arang rapersis, saya abal-abal lah. Semuanya ngomong mirip.
mirip ya, iso mau kok mirip kok perkara ini akhirnya pada tae ngono. Tapi maknanya kan kacau. Wazari ati zarta demi wong wedok sing nandur, kan nandur dipanen walha sidati. Hasil dipanen terus dimasak. Loh kok sidati kujar wong arah masa panen dadi roti. Berarti dadi roti dibental walha dimati. Oleh muni ora akilat, akilat ku mangan kan nak lukmah iku ngono. Dadi bentuk. Kobroke ngono. Mentang-mentang. Sing nyewoe mantep. Kedua penyanyi alam tarot. Malam tarot saya ingin Al-Filu mal-filu ama adroka mal-filahu Untungun to'i lalewi Kursir perroh gajah, gajah itu apa Sintalan itu Unduh-unduh. Terus pikir terus. Bandingnya dengan alam tarot Kaifa fa'ala rabbuka biasa. Kalau tak cerita sih, alam tarot asbabu muncul ini. Zaman Abraham berdiri nyerang Ka'bah. Iku rak menyita semua harta orang Quraisy termasuk Mika, Ontane, Sayyid Abdul Mut. Iku mbayakannya. Singkat cerita, Ontane Sayyid Abdul Mut Kolim itu disita sebelum dihancurkan Ka'bah. Barang perjanjian dari Abraham, dari Sayyid Abdul Mut Kolim nyanyi-nyanyi Mekah kosongkan, Ka'bah mau dihancurkan dari Abraham. Sayyid Abdul Mut Kolim sampaikan Ka'bah itu gampang. Sementing Ontaku yang buat sita, kayak ngaku sih. Mantel Abraham, kamu ini saya berhadir waktu semua orang Mekah takut Ka'bah tak hancurkan, dia malah bakal suntuk. Kecewa berhormatin gue, ternyata gue mikir, dunia muda orang mikir. Apa jawabnya saya Abdul Muttalib? Merkontohnya wakku sih. Nah Ka'bah ini nalihah dan baiti rohkan hamal. Nah Ka'bah itu wakku, orang yang dulu gue, mesti kok dijogoh sih. Mungkin lah apa aku mikir. Wong kita tahu itu sudah berbuat betul nanti mikir Islam ini sampai pangeran mesti melaku tiga kali sama orang mana tiga orang ambil tambah mana pak kaya nih mikir nopo aku itu sopo mikir Islam itu agama ini pangeran jalan itu udah mau kiai malah banyak problem beda perpalan tuh kiro macam-macam ini buat anginnya itu fakta tapi orang akeh. Tapi orang sidik. Nah, singkat cerita itu Abraham akhirnya sadar, ternyata Abdul itu orang pinter. Ya, sentam tak balik no. Dan soal Ka'bah, gak mau kok hajur no. Ngono sing duwe, mesti kok dijoba sing duwe. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Singkat cerita Abdul Muttalib terus marah di Ka'bah. Fa'akhu dhafi halakotin bab. Halakotin bab itu bisa itu anggir jenengnya Handel itu rapsumber. Handel anak-anak saya kira jenengnya Handel bener, gitu kan? Sampai menangi pintu-pintu kono, gak dilihat bener apa lonjong. Bener, malah ini akal aku tiba. Cekel ini Abdul Muttalib. Cekel Abdul Muttalib. Apa? Kita pasrah nopo sing duwe. Aku secara mampu ngadepi pasukan nopo. Terus ngomong Quraisy yang delok Abdul Muttalib nih ini. Ya mak sarah Quraisy ini. Hei orang Quraisy, ayo moro gunung. Delok, kayak papa arah buka delok. Kok pangeran dia? Omah itu dirubah lo, jadi pangeran lu dia. Wes tidak munggah gunung. Barang dijak bubah gunung, terus mereka menyaksikan betul betapa burung abad itu bawa toiron ada apa alam yang hal dia dah mufi tapi maaf salah alim toiron abad tarmihin akhir orang kafir itu orang kuras itu belok ada lalu jadi alam taruh apa kamu tidak melihat peristiwa ketika ashabul fil dihancurkan oleh toiron mautnya semuanya lam fil lam ababil lah min sijil lah notnya bagus, kualitas kesejarahnya bagus, benar-benar mewakili sejarah zaman itu. Alam tarot apa kamu tidak melihat faktanya orang-orang kafir Mekah zaman itu melihat. Jadi artinya apa? Balagonya Quran notnya kena, maknanya kena, kesejarahnya kena. Terus disaingi mau alfi lumal fi lama lalu kurtumun sen pesen terus nah terus nak ngono itu terus piye mau kualitas alam tarot yang berdasar fakta sejarah mau disaingi gajah itu dari Bali ini tuh ini kan luar biasa. Kalau kita misalnya ahli tarek kayak Umar Jabbar ngoten iku, kan iso narehno tapi bahasane kan biasa. Quran tuh ndak iso narehno dengan bahasa yang mudah dihafal karena notnya jelas dan enak. Umumnya wong ngaran tarek kan terus misalnya ditulis muhimmatun karena apa pun tapi kan terus note gak ono. Lah Quran tuh note ono kesejarahane.
Terus yo kejadiannya memang seperti itu alam taro. Jaya itu dulu. Pangeran piye memperlakukan Abraham. Jaya pangeran piye reaksi ini? Alam taro. Kayak ibu bapak alam taro juga. Di ashab. Namun osonya ini piye? Akhirnya misalnya mas pecah. Dipecat, aduh mantap. Wah sempurnya ini nabi raiso. Akhirnya aku nabi, menimsan. Akhirnya masyur, jadi ngaku nama. Jadi kalau suwon bangga di Qur'an, mitmai Qur'an macam-macam. Maksud saya mendigami makrote, maksud mendigami tafsiri. Maksud mendigami suti. Jadi kalau suwon gak perlu saling menghijab. Kabe itu bukti maafah ini. Nama Qur'an. Jadi kalau suwon sangat. Jangan pernah menutup diri, misalnya sampai hafid pulang. Kurang paham dihormat sing paham. Sing paham tapi ketepir hafid dihormat sing hafid. Apa susahnya sih saling menghormat? Kok menang-menangan itu suka jadi firom. Kalau dirinya ada yang nyelung, bodoh rasa sempurna deh koknya. Biasa wakil tante. Pada tahu, gapal gitu. Dia tahu setelah itu ngelakis, tapi sing lali separuh. Kok sing bodoh kan? Jadi kan enak, jadi saling tawa aduk bodoh kan? Tapi itu aku fair no mampu lah nyambung kita sawan biasa mau no biasa kalau nak masalah tak kenal nonton banafek kacil gimana kayak kacil dulu nonton yang sarang kita ini kacil lagi nggak boleh tenggur kim kan di kalau kan akrab kalau pernah itu banafek dulu tiga bulan kalian bangun umur dulu senior tentang banafek dia nggak ini tentang singkat cerita gak lani, sisi boyong singkat cerita akhirnya dikajian mudah mulan dia itu takut salah mulan itu gak salah dia itu gak salah ternyata takut salah itu disalahkan sama saya kasih malah dia ambil banafe di sombong ini yang cerita banafe fact, itu sopoh dan mulan itu disalah salah biasa orang nabi justru dia itu disalah itu sombong mungkin ngomong soalnya itu disalah salah Allah, itu mulan itu kearifan yang luar biasa. Sebetulnya kadang orang takut salah itu justru sombong. Kau itu sombong nanti mati. Mati salah itu hanya kan kamu takut terjadi salah. Kau kurang lagi kok. Salah biasa. Sebenarnya salah itu kita salah orang luas. Takjub ke salah orang luas itu banyak. Ya salah itu sih pantas. Nah, begini misalnya tes-tesan lulus takjub salah itu. Umumnya berbeda. Wah, apa yang anda mencuri? Alhamdulillah ini kalau tak saran lo, mulai salah saya ketuk. Kita misal-misal apa ya, tapi kalau jadi itu, jadi walid nih itu kon komentari Qur'an, syaibah, ubahir, poe, grup nih itu kon komentari Qur'an itu bisa sampai inna hu faktar wa pedar, faktu tila semua kutila ke faktu tila, semua nazar, semua abasa wa basa, semua adibar wa stakbar. Dia yang nabi, kalau komentari Qur'an itu mikirnya suwi. Jadi komen. Muhammad itu Qur'an ini komen ini. Yang negatif, mikir. Wong suwi kan komentarnya mikir. Saking mulai sani. Komennya wong Islam. Wong kafirnya kan mikir Qur'an. Itu raih suwi-suwi teman. Sampai nyewa wong saya lama. Baru di sewa malah kacau. Jadi wazariyat saya nyewa wong. Wazari ati. Falhati bati. Soal kau bisa di kubisari kau lagi mati senyawa itu cuma agak panas tu yang panen keperpanen jorok itu terpaksa dia pasukan kau muncul ni mana yang dengan bulan sih bangga sangat nikmat Quran mungkin nikmat Quran macam-macam ada yang membidangi rasulnya sebut pakar rasulnya. Ada yang bidangi makrot yang diambil ahli tafsir. Ada yang bidangi tafsir Husain Nawawi oleh macam-macam. Bidangi tafsir buatin gampang. Karena tafsir tak contoh lagi, sama dengan menarik ke ilmu tafsir. Tafsir itu nak ngedikan ya. Tak jadi ini rotok biasa, tapi masih ngedikan ulama itu beda-beda. Menurut tak beda. Aso itu fi'il mandi atau fi'il isim fa'il? Fi'il mandi. Sama saja kita berdiri. Orang yang sedang jahit, bahasa Arabnya apa? Koto, sedang jahit. Kalau dia menjahit, bahasa Arabnya apa?
khamit atau khaliyah.